2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan secara resmi. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berkunjung di stand kami. Tema pameran dari kelompok kami yaitu Cyberpunk, yang artinya itu keindahan kota yang ada di kota Jepang, di negara Jepang. Keindahan salah satu kota yang berada di negara Jepang. Kami di sini tertarik untuk mengambil tema ini karena di kota tersebut itu memiliki desain interior yang unik dan warnanya juga menarik. Tapi bukan hanya itu saja, di kota tersebut terdapat banyak sekali warna neon sehingga kami memadukan interior-interior yang berada di kota tersebut dengan elemen-elemen yang berada di stand kami. Selain keindahan dari interior, kota tersebut juga menggambarkan tentang kehidupan yang terpaut dalam konsep lukisan kami. Di antaranya ekspresi kehidupan, life leader, human, motivasi meraih cita-cita, space and time, dan the sunflower. Karena lukisan tersebut beraliran naturalisme yang dilukis di atas kanvas ukuran 30x40 cm. Dari beberapa yang kami paparkan, kami menarik kesimpulan bahwa proses berkarya seni rupa dua dimensi tidak semudah yang kami bayangkan. Akan tetapi, jika kita mau berusaha, kita akan mendapatkan hasil yang sempurna. Ya, Mbak, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firalviana Rahalia Putri. Pengalaman yang saya dapatkan dari pameran seni rupa kemarin, selain belajar seni lukis, saya juga dapat belajar kerjasama antar tim. Saya Nadila Rania Putri. Perasaan saya saat pameran kemarin senang karena bisa banyak mempelajari tentang seni, terus juga melatih kekompakan. Tapi ada capeknya juga karena mempersiapkan itu semua butuh tenaga yang lebih. Nama saya Intan Mayuni. Perasaan saya ketika pameran, saya belajar mengapresiasi karya dari setiap lukisan yang dilukis dari teman-teman. Dan saya berlatih untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap karya. Saya Prawida Permadani Stipno. Perasaan saya ketika pameran kemarin sangat campur aduk, ada senangnya juga karena bisa melatih tentang kekreativitasan saya. Tetapi ada capeknya juga karena saya membutuhkan tenaga kerja yang lebih. Saya Ria Fitrianti Putri. Perasaan saya saat pameran kemarin senang karena saya bisa mempelajari seni dan melatih percaya diri. Tapi ada sedihnya juga karena saya capek untuk mendekor karena sampai malam. Saya Sherly Eka Riristiawati. Untuk pengalaman yang saya peroleh yaitu belajar untuk tidak egois dan belajar menghargai pendapat teman. Habis dari mana, Kak? Kita habis riwi-riwi dari ujung sini sampai ujung sana, sampai ujung marker untuk nyari gift karena kita kehabisan gift. Ini tuh sekali. Lihat muka kita kayak orang gila. Wah, tapi tetap cute. Banyak dapat gift, Kak. Banyak
Jalo kak. Bisa. Terima kasih kak. Karena kita mengambil gift orang untuk gift kita dikasihkan kepada siswa. Tang kamera. Iya. Ini. Bye bye.